Saat ini, angka pengangguran di kalangan muda di Indonesia relatif masih tinggi. Di lain pihak, dunia industri mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, dibutuhkan perubahan secara sistematis dalam model pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan, sehingga institusi pendidikan kejuruan semakin relevan secara teknis dan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan budaya industri. Teaching Factory sebagai inovasi model pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan terbukti mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Teaching Factory yang mengintegrasikan nilai-nilai dan suasana industri seperti kedisiplinan, kejujuran, efisiensi, kualitas, dan inovasi pada proses belajar mengajar akan memberikan dasar yang kuat bagi peserta didik untuk menjadikan entrepreneur dan intrapreneur. Teaching Factory sebagai model pembelajaran juga sangat selaras dengan kurikulum Aceh, yaitu Edutechnopreneur Islam, di mana dalam kurikulum tersebut, peserta didik dituntut untuk mampu bekerja maupun menciptakan lapangan kerja dengan mengintegrasikan nilai-nilai tuntunan Islam dalam setiap aspek pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Salah satu usaha untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas Pendidikan Aceh melalui bidang pembinaan SMK menjalankan program unit pelatihan bergerak atau yang sering dikenal dengan Mobile Training Unit sebagai role model pembelajaran penerapan Teaching Factory, jadwal blog, dan kurikulum Edutechnopreneur Islam. MTU merupakan hibah dari Lembaga Nirlaba Internasional Swiss Solidarity, Medical Foundation of Liechtenstein, Swiss Contact, dan Swiss Foundation for Technical Corporation yang bergerak dari tahun 2006 dan semenjak tahun 2008 dikelola oleh Dinas Pendidikan Aceh. Dalam pengelolaan Dinas Pendidikan Aceh, MTU telah mengalami beberapa kali revitalisasi alat, perlengkapan mengajar, maupun kompetensi para instrukturnya. Proses pembelajaran pada Mobile Training Unit yang mengutamakan praktikum, di mana komposisi praktikum 80% dan teori 20%. Penerapan proses belajar ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta didik terhadap materi yang diajarkan berdasarkan praktikum yang diberikan. Penerapan Teaching Factory dalam kegiatan pelatihan Mobile Training Unit diawali dengan perancangan pembuatan produk, perancangan produk, proses pembuatan produk, dan pemasaran produk. Perencanaan pembuatan produk meliputi penentuan produk, menghitung biaya produksi, serta menentukan harga jual. Perancangan produk dimulai dari perancangan bentuk maupun tampilan produk yang akan dibuat, serta lama proses pengerjaan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan proses pembuatan produk. Setelah produk selesai dikerjakan dan sudah melalui tahap uji coba, maka produk siap dipasarkan, baik melalui warga sekolah maupun pemasaran secara daring. Adapun kompetensi keahlian yang terdapat di MTU meliputi Mobile Training Unit 1 terdiri dari Plumbing, Joinery, Bricklaying, dan Cabinet Making. Mobile Training Unit 2 terdiri dari Desain Komunikasi Visual, Teknik Ketenaga Listrikan, Teknik Audio Video, dan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Mobile Training Unit 3 terdiri dari Teknik Pengelasan, Teknik Permesinan Kapal, Teknik Bisnis Sepeda Motor, dan Teknik Kendaraan Ringan.